Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Official Mangiring, channelnya Miniatur Kereta Api Indonesia. Baiklah, sekarang di depan saya ada modul untuk kontrol stasiunnya, di mana di sini yang mengatur sound untuk stasiun, sound untuk perlintasan. Dan ini saya bikin video kalian share juga ya, sekalian mengingatkan saya juga kalau barangkali nanti saya merakit lagi. Dan ini cara settingnya ya, di depan saya ini sudah ada dua modul relay. Nah, di sana ada trimmer di, nah itu yang mengatur untuk lama dan sebentarnya sound ini akan berjalan. Tinggal diputar untuk mengencangkan atau diputar ke arah kanan, itu akan lebih lambat. Kalau misalnya untuk mempercepat, ya berarti di arah sebelah kiri diputarnya, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Soundnya belum nyampe, tapi delaynya sudah berhenti ya. Kita kencangkan lagi. Sedikit lagi ya. Memang kalau misalnya penanganan yang seperti ini yang bersifat setting, itu kitanya harus sabar. Nah, kayaknya cukup sih. Di sini saya menggunakan dua tegangan ya, dengan dua adaptor yang berbeda, karena ya kita juga harus menghitung daya dalam satu market itu berapa watt dan berapa, istilahnya berapa ampere adaptor yang dibutuhkan. Untuk total lighting segini dengan jumlah lighting kurang lebih ada 50 LED yang menyala ditambah 50 resistor, itu daya untuk 2 ampere saja sudah cukup. Ini ditambah LED-LED persinyalan ya. Satu sinyal itu ada yang 2 LED, ada yang 3 LED. Sekarang kita lanjut ke genta nih. Kita atur timing genta nih. Dua kali cukup ya untuk kereta arah hilir. Oke, sekarang ini sudah. Sekarang kita setting VJL. Kalau VJL ini nggak pakai delay, kita cek LED-nya saja udah nyala atau tidak. Nah, berfungsi ya. Tinggal kita pasang servonya. Nah, yang sebelah sininya juga sudah berfungsi. Nah, inilah modus saya untuk membuat laci sebelah sini tuh, supaya saya bisa setting servo di sini tuh dengan lebih mudah. Nggak perlu ngolong ke bawah gitu. Kita cek servonya dulu, dia berputar. Oke, yang sebelah sana udah berputar juga. Kita mulai pasang kawatnya. Hmm.
tanpa tutup. Nah, udah oke ya. Tinggal cari apa yang keretek gitu tadi teh. Yang kanan naon keretek-keretek teh. Kalau dia angkat itu mulus. Ini angkat karena naon ya? Oh, karena batangnya. Iya, ini batangnya terlalu dekat. Nah, kayaknya lancar nih. Kita tes lagi posisi buka. Tutup. Alhamdulillah udah lancar ya. Mantap. Nah, tinggal pasang serapnya. Thank you.
Cuma susah-susah gampang kalau nyeting perlintasan. Kurang menarik. Kurang ditarik. Segini pas nih, tuh pas ukurannya kalau segini. Alhamdulillah, tinggal beresin wiringnya. Oke, jadi seperti itu ya cara setting perlintasan kawat. Jadi feeling sih yang dipakai sih. Jadi kita feelingnya harus kuat dulu untuk pasang perlintasan seperti ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dulu. Saya Mang Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.